Assalamualaikum. Kembali dekat channel saya, Ide. So, kali ni kami nak buat pasal reaksi video lagu daripada Khalif Baskers. Dia ada buat Midli 12 lagu finalis untuk AJL 33 yang bakal berlangsung nanti. Kami buat reaksi ni sebab dengar cerita agak menarik lah. Macam kat Twitter, geng-geng Khalif Baskers ni dapat membawa lagu 12 lagu ni yang macam naik minat orang lain tengok lah. Sampai ada orang cakap Khalif Baskers dah boleh tapau lah, 12 lagu ni dah boleh menang lah AJL. Ni kami nak buat reaksi lah. Tapi Khalif Baskers saya kenal Azmi je, yang lain tak kenal. Okay, so kita orang nak buat reaksi lagu ni. Kita nak tengok vocal dia orang ni power ke tak power. Ni nak tengok dia orang punya. Ni first time kita orang tengok. Sebab dia baca tweet yang saya baca di komen YouTube dengan Twitter pun, dia cakap ahli-ahli lain pun menyanyi. So ni first time nak tengok ahli-ahli lain menyanyi, sebab selama ni kita dengar Azmi je yang nyanyi. So jom kita start. Kita start eh? Sedap lah suara. Wow. Kan, sedap. Ni istimewa ke lah, insensual lah. Dia nyanyi lagu bunga, lagu Ara. Wow. Power lah, power. Dia nyanyi macam sedap lah. Tengok dia nyanyi relax je lah. Lagu Sufian. Apa? Maksud dia bukan Azmi je yang pernah nyanyi eh. Eh, power weh, power, sumpah power. Inilah terbaik weh, sumpah terbaik. Ada feel lah dia punya ni. Memang power lah, memang Allah anugerahkan dia pun ni. Haa, lagu haram. Power lah. Oh, ni dia duet dengan Azmi. Inilah terbaik weh, sumpah terbaik. No wonder lah dekat Twitter boleh trending benda ni. Aku yang tengok ni pun excited macam nak tengok AJL nanti. Tapi kat AJL ni, dia pun ada? Tak tahu. Haa, lagu ni. Sedap lah suara dia. Ni lagu Siti Nordiana dengan Jacqueline Bitter. Power shoot. Kalau orang kedai cakap tu dia apa hang. Power panah, power panah. Koi dia nyanyi lagu. Lagu Hakim. Apa sampai main drum eh. Duduk ke. Kau. Weh power. Tu dia tarik kan. Mana aku kaya bahar. Gila terbaik eh. Lagu kita. Yang selalu menantikan dirimu, yang selalu memahami tiada getah hatimu. Oh, lagu Siti Sarah. Sedap lah suara Azmi. Patutlah diorang jadi penghibur lah. Suara diorang memang sedap lah. Oi, lagu Syamil. Sedap, tak pernah dengar lagu ni. Wah, lagu baru Syamil. Ajat. Dia punya versi lagi sedap. Terbaik tu. Ah,
atau rela. Wih, bang. Aduh ya. Oh, lagu bunga. Lagi sedap daripada penyanyi asal. Tapi nanti bukan teammate nyanyi, Diffel. Misha Umar. Oh, ini saya pernah dengar. Sedap lah suara. Tapi pemain gitar solo tu tak nyanyi tak, ya? Tak nyanyi. Tak. Maksudnya, ni lagu lelas kan? Sedap lah suara ni. Terbaik lah. Memang harmoni lah lagu dia pun. Okay. So puas hati aku dengar. Aku puas hati. Memang puas hati. Rasa ni medley yang best lah. Macam tak lupa punya tak best sangat. Kan? Tak lupa siapa buat? Yang tak lupa yang dalam yang Indian ni dengan Nabila Razali dalam train tu. Oh tu. Tapi saya rasa diorang yang macam yang ni under Faithful Music ni diorang sendiri-sendiri nak buat. Bukan sebab TV3 suruh ke apa saya rasa. Aku boleh bagi, kalau 5 bintang, aku bagi 5 bintang dekat kumpulan Kalibasker. Tu lah macam, memang best lah. Semua lagu dia boleh bawa macam clean gila. Macam even lagu Ultimate yang bunga tu pun sedap tu. Macam lagu Jatuh Bangun, saya tak tak apa suka lagu tu. Tapi tadi pun, apa drama dia nyanyi pun best. Dia pun punya anggota tu pandai menyanyi semua lah. Semua menyanyi lah. Dan suara dia pun sedap. Itu lagi satu dia punya suara, buat suara dia tu pun jadi. Suara dia macam lunak, sedap. Kan suara perempuan tu kan. Setakat ni view tak banyak. Sekarang pun macam baru 171,000. Dah baik dah. Dia baru 22 Januari. Dia baru lagi lah. Dalam 3 hari kot. 4 hari. Komen banyak dekat 2,000 komen tu. Komen semua macam memang kagum dengan suara dia orang. So, memang best lah. So, tengok ni. Like, ada orang komen hajat to the next level. Pasal dia kata Hel nak menang, minta Azmi gantikan. Kalau memang tu ini kalau apa Azmi ganti Hel punya hajat, saya rasa memang dah menang lah. Vokal terbaik dia, juara pun dia. Actually si Azmi pernah kan dia ganti siapa nyanyi tahun lepas. Ada kan? Faizah Tahir lah. Tengok kan. Ni lagu Faizah Tahir, lagu Sejati. Tahun lepas Azmi menang. So Naik juara. So, Ida harap diorang akan buat persembahan masa AJL 33 nanti. Sebab kita nak dengar suara buat opening pun dah okey lah. Buat opening pun okey. Itulah review kita orang. So korang dah tengok ke video tu? So, kalau korang dah tengok, boleh komen kat bawah. Share video Kalibasker tadi supaya lebih banyak view. Supaya orang tahu diorang punya bakat. Tu je lah kita orang punya komen. So, okay, semoga jumpa lagi dekat reaksi yang akan datang. Video akan datang. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe video ni. Bye.